Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera bagi semua. Untuk membakar semangat mereka. 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 Ini sudah saatnya kita merdeka menyuarakan dengan kebebasan. Terima kasih yang kami hormati Prof. Iin, Pak Ian sebagai dekan, para profesor, Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor serta para senior kami, Dr. Joko, Dr. Pi, Bapak Wakil, Pak Agus dan semuanya teman-teman bedah mendukung dalam artian keprihatinan. Kita sebenarnya prihatin. Kita tahu bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan RSUP Dr. Karyadi itu tidak bisa dipisahkan. Saya pikir semuanya punya kenangan yang tidak bisa dilupakan. Mulai dari dulu guru-guru kami. Bagaimana Pak Saleh saat itu membentuk, kemudian mana Prof. Sumantri, bagaimana Prof. Darmono, semuanya berjuang dari nol untuk membesarkan. Semuanya adalah guru-guru kami dari Fakultas Kedokteran Undip. Kemudian kita juga sama bahwa kita dibesarkan dua institusi yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi apa yang katakan oleh Prof. Iin, hari ini kita di DVD at Imra. Kita harus lawan. Semangat, mau melawan? Sekali lagi, mau melawan? Ya, nah, kita lawan ketidakadilan ini, kesewenang-wenangan ini. Ini adalah negara hukum. Harus berdasarkan aturan-aturan yang jelas, bukan atas aturan kekuatan, kemauan tadi, kementerian atau pribadi-pribadi. Kita tahu surat-surat tersebut adalah kemauan, tidak ada dasar hukumnya bagaimana dia memutus program studinya. Tidak ada dasar hukumnya dalam surat tersebut dan tidak ada dasar hukumnya bagaimana Dr. Ian secara dokter penanggung jawab sebagai profesi dihentikan secara sepihak tanpa ada dasar hukum. Hanya atas kemauan pribadi-pribadi artinya penguasa. Kali lagi kita akan lawan ketidakadilan ini dengan semangat Diponegoro. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.